Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tasamu kitab-kitab ini kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Kita nak bincang mana ninya kitab pasal hukum meninggalkan solat lima waktu dah hukumnya macam mana lah. Siapa yang sudah mencapai usia baligh dan berakal meninggalkan solat lima waktu sedangkan ia mengingkari tentang wajibnya atau tentang wajib salah satu rukunnya atau syarat-syarat solatnya, maka dianggap murtad. Bagi syarat bahawa ia sudah tahu tentang wajibnya atau kerana jahil yang dia sengajakan tidak mau belajar dengan para ulama. Ataupun dia jahil dengan sengaja. Bukan sekata-kata jahil, dia maafkan dia. Jahil yang sengaja tak mau belajar ni, maka dia kira boleh batal syahadah juga dah. Kalau dia menolak wajibah semayah, rukun-rukun semayah, syarat syah semayah tu dia tolak, tak percaya ke apa. Sedangkan benda tidak ketahui umum dalam masyarakat, nak semayah kena ada semayah dah. Dan tahun masa waktu dia pakai agama ikut dia dah. Maka ini boleh menyebabkan terbatal syahadah mertak keluar daripada agama Islam. Kalau tolak, tak semayah bayar dah. Usia balik lah, mulai ni ikutlah. Biasa itu 15 tapi 9 awal lah. Mutin lah umur 9 tahun pun ada. Dah 3 pun ada setengah tu lah. Itu berat benar lah jaga-jaga tak. Tapi biasanya umur 11 tahun. 11 tahun tu dia merihik kat wajib semaya lah. Jadi sebelum wajib tu mak pak kena suruh 7 tahun. Kena suruh 10 tahun tak semaya, jepak tak semaya, boleh godeng, boleh hotel lah dah. 10 tahun tak semaya lah. Jadi kena temeak. Dia tak temeak, dia payuh nak semayang ni. Dia bukan masalah kan, masalah tak temeak tu. Temeak ni main game ni. Main Roblox lega pun main. Tapi semayang, payuh. Jadi kalau kita tak, ibu bapa tidak best-best juga, jadi payuh lepas ni nak semayang ni. Wajib bagi kepala negara, sultan atau wakil sultan, wakil pemerintah ni. Menyuruhnya bertaubat. Kena suruh taubat dulu ni. Dan kalau anggar bertaubat, maka wajib membunuhnya. Jadi semayang tinggal semayang ini wajib bunuh. Sama ada hukum had ataupun hukum ataupun dikira murtad ataupun ada bincang lah. Sama ada dia hukum had dikira murtad tinggal semayang ataupun semata-mata tinggal semayang dah. Sebab tinggal semayang ini tidak kata tidak wajib dah. Tapi dia malah semayang pun. Kalau suruh semayang tak semayang juga, boleh hukum bunuh juga mengikut mazhab kita dah. Tapi tambah-tambah kata wajib semayang tu lagi mudah lah. Memang kira murtad lah. Hukum bunuh tu hukum-hukum bunuh murtad ni. Okey, hukum tinggal semayang sajalah. Tu tak ada filah lah. Okey, lepas tu kalau enggan bertaubat, maka wajib membunuhnya dengan dipenggal lehernya dengan pedang atau alat lainnya kerana murtadnya. Murtad ni lah. Tapi kalau mazhab Hanafi tu dia kata suruh semayang dulu. Kalau tak semayang nama mana tau. Kena bunuh pun kerana tolak murtad jugalah. Siapa tahap mana pun dah. Seperti itulah dilaksanakan hukuman bagi orang yang ingkar terhadap kewajipan puasa. Kata puasa tak wajib, boleh hukum bunuhnya. Zakat tak wajib, boleh hukum bunuhnya. Haji tak wajib, dia kata dah. Ya, haji ke Hadramaut ke mana, ikutlah haji tukar tempat pelayan kubur untuk wali. Tak payah pergi haji Mekah. Maka boleh bunuh, hukum bunuhnya. Dalam ajaran yang lainnya telah disepakati oleh ulama' tentang wajibnya benda yang tidak khilaf ulama' ni. Bagi hak diketahui umum dalam masyarakat lah. Dalam masyarakat Islam wajib. Buat haji dah setahun sekali. Setahun dah. Semua muda sekali. Tiba-tiba kata wajib pergi haji dah. Dia panggil dulu berhujah, berdebat ni dulu dah. Degil juga hukum bunuh lah dah. Tetapi kalau tidak tahu tentang wajibnya umpamanya kerana barunya masuk Islam. Okay. Atau tinggal di daerah yang terpencil, jauh dari ulama. Maka tidaklah dihukum murtad kerana mengingkarinya lagi dah. Jadi tak hukum murtad. Kena ditegakkan hujah, kena belajar berhujah, berdebat ni dia. Siapa yang paham molek dah. Siapa kita kira cukup ni setara ni paham dah dah. Tiba-tiba dia degil lagi baru dah hukum bunuh dah. Jadi atas pemerintah lah dah, atas pemerintah. Tapi kalau ia meninggalkan solat kerana enggan saja akan salah satu dari solat lima waktu tu. Apa tak sembahyang malah atau tinggalnya salah satu rukun atau syarat dan dari solat dah. Atau meninggalkan solat jemaah sekalipun ia mengerjakan solat zuhur. Tidaklah dianggap murtad jika masih meyakini tentang kewajipannya. Jadi dia tahu wajib semayang jemaah. Dia tahu semayang wajib dia. Dia tahu wajib ambil semayang. Kau gapo tak? Tahu rukun kena sujud rukuk tapi malah semayang tak ada tobat ninah gapo dia.
tidak dikira murtad lagi, maka dia kira dosa besar. Kan? Namun wajib bagi kepala negara, pemerintah atau wakilnya membunuhnya dengan hukuman had, sekalipun ditinggalkannya satu solat saja dengan syarat. Kalau dikerjakannya dalam waktu darurat, yakni waktu jamak, maka tidaklah dibunuh. Umpamanya meninggalkan solat zuhur sampai dengan tenggelam matahari. Demikianlah juga meninggalkan solat maghrib sampai terbit fajar, sampai ke subuh lah esok dah. Aku kira tinggal sungguh lah semayang maghrib ni esok dah. Tidak mungkinnya jamak lagi dah. Dari so tinggal semayang pun boleh hukum bunuh dia lah. Kalau walaupun dia kata, wajib semayang malahnya dah. Tapi dia semayang zuhur asal, terhadap jaga semayang cepat. Tepat ambil semayang ke apa, zuhur sampai asal. Tak semayang juga. Sampai asal boleh hukum bunuh lah. Tetapi dapat dikenakan hukuman kerana meninggalkan solat subuh dengan terbit matahari sahaja dia. Tengok kita igat dulu. Tak jaga di tempat ambil semayang, semayang. Semayang subuh biar semayang dah. Sampai terbit. Tapi tak semayang juga boleh hukum bunuh. Kan? Dihukum kerana meninggalkan solat asar sampai terbenam matahari. Dihukum kerana meninggalkan solat jumaat apabila sudah sampai sempit waktunya. Umpamanya hanya cukup waktu untuk mengerjakan khutbah dan solat. Beratlah ni hukum tak tinggal semayang ni. Ya. Kepala negara atau wakilnya, pemerintah maksudnya lah. Polis ke apa, wakil pemerintah ya. Hendaknya memerintahkan orang untuk mengerjakan solat apabila waktunya sudah sempit. Dan diancam dengan hukuman kalau akan dilaksanakan di luar waktunya. Lah. Umpamanya dengan mengeluarkan perintah kalau ada yang meninggalkan solat subuh, meninggalkan solat akan dibunuh. Tinggallah semayang, kita akan bunuh. Tembok lalu dah. Dan kalau juga solat itu tidak dikerjakan, sunat menyuruhnya bertaubat. Dan kalau enggan bertaubat, wajib membunuhnya dengan memenggalkan lehernya dengan pedang atau lain-lainnya. Istihad lah. Keadaan asal dia, pedang. Tembok boleh tak boleh ni ada perbincangan ulama lah. Seumumnya kena pedang, sepak matilah. Tapi, ada juga perbahasannya. Syekh Taqi Usmani lah. Taqi Usmani. Dah, tinggal dia dah tinggal. Jadi dia kedak lagi dah. Ajih dia tu jadi dia ni hebatlah bagi fiqh muamalah dan juga fiqh nak bab hudud ni hebat juga. Dia kata orang kena rejam ni kalau nampak mati boleh tembok. Siapa satu makan dia kira tersesa dah tapi tak mati lagi boleh tembok. Ah tu ijtihad dia lah. Mungkin juga satu masa tak tahulah tu tengok ijtihad dah. Dan tidak boleh melaksanakan hukuman selain dari dipenggalkan lehernya. Ha, mazhab kita asal-asal tak adil lah. Mazhab semua mazhab tak adil lah. Kecuali tak adil lah. Kita jari-jari berlaku lah. Mayatnya dimandikan lagi, disolatkan lagi dan dikuburkan di perkuburan Islam. Kalau dia hanya meninggalkan solat kerana malah. Dia kata malah mayat. Bukan kata tak wajib ni. Tapi kita kata pelik kat Allah lah. Siapa anak tembok pun tak semayat lagi ni. Kalau menyuruh bertaubat bagi orang murtad itu wajib. Dan menyuruh bertaubat bagi orang yang meninggalkan solat itu, maka umat melepaskannya dari seksa, maka sunat melepaskannya dari seksa dengan bertaubat. Jadi tahulah ada bahah, ada setengah kata hukum wudu boleh melepaskan dia daripada apa? Api. Jadi ada kata hukum hudud ni keadaannya biasa dalam mazhabnya ramai juga kata lepaslah daripada hukuman di neraka lah. Selayu buat hukum hudud lah. Tapi ada perbahasa mazhab Hanafi kepada yang ada kata kena taubat juga. Tak taubat tak jadi dia kata walaupun hukum hudud. Wallahualam lah tu ada perbahasa lah. Itulah tu kali kira. Tapi ada ulama kata wajib juga suruh untuk kira lah. So, dia masuk neraka kekal kata tak masuk neraka. Teh. Kena suruh dia semaya taubat ni wajib bukan sunat. Tidak kita kena tak royak dak kita berdosa pasal kita royak. Kena royak kita kena suruh semaya kita nak bunuh ni kalau tak semaya juga kena royak dah. Suruh semaya tu. Kadang kita kajak pakai masuk dia jaga. Tak jaga dia semaya kedok lepas tu pakai bunuh lalu. Lepas tu tanya apa bunuh? Kalau tak semaya tak suruh bodoh ke dia nama. Menyabik pula dah. Salah lagi kita pula tak suruh dia. Itulah keadaannya. Barang siapa yang membunuh orang yang meninggalkan solat dalam masa bertaubatnya atau sebelum bertaubat, maka dianggap berdosa. Tapi tidak ditentu hukuman kisos dan dia. Jadi main. Dia bunuh. Orang suka sakat. Keadaan salah. Tak boleh juga kerja je. Boleh bunuh orang. Boleh hukum bunuh. Ya. Tiba-tiba dia bunuh orang lain. Bunuh orang ni sebab apa? Dia marah dah. Dia tak semaya. Suruh semaya tak semaya. Memang tak semaya. Berapa benda dia tembak dah. Lepas tu.
dosa lah, memang dosa kan? Tapi kau kisah kau dia tak kena dia. Jangan main-main dia. Kau kisah bunuh balas tak kena dia pun tak kena dia. Jangan main-main dia. Hukum bunuh orang yang tak semaya ni siapa tahap tu dah. Ikut bahasa kita lah, bahasa lain-lain pun perbahasa dia. Kalau orang jatuhi hukuman berkata sebelum dia nak sana hukuman mati bahawa ia sudah solat di rumahnya atau katanya ada satu uzur, sekalipun uzur itu dusta, maka tidaklah boleh dibunuh tapi wajib menyuruhnya bersolat segera. Kalau ternyata uzur yang kemukanya itu tidak benar. Nah, tadi kata tiba-tiba, orang semuanya, orang nak kerak tekak dah. Tiba-tiba kata, tunggu-tunggu, saya ada uzur, saya tak boleh semuanya tak adinya. Tak mandi wajib ke apa, alasan yang macam-macam dah. Jadi, tak boleh kerak tekak je lalu dah. Terus semuanya dulu lah. Kita lah nak. Dan bila dikatanya ia meninggalkan solat tanpa uzur, maka dilaksanakanlah hukuman baik kerana enggannya atau malasnya. Tak ada uzur dah, tak ada gapa. Tiba-tiba berhenti, ia tak semaya juga. Nah, apa tinggal semaya ni? Tak ada uzur gapa, malas. Ada. Kerana telah terbukti kemaksiatannya itu dengan sengaja sehingga solatnya keluar dari waktunya. Maka hukum pun. Ini kaya ada hukum lah, tapi sejarah Islam pun payah sekali ni. Ada sungguh kalau kita bunuh kan tinggal semaya dah, payah dah. Ada banyak perkara dan murtadnya bukan ketinggalan semaya saja dah. Barangsiapa yang meninggalkan solat kerana uzur, umpamanya tertidur, tidaklah wajib segera mengqadanya tapi sunat segera. Nah. Dan barangsiapa yang meninggalkan solat kerana uzur, wajib segera mengqadanya. Ha gitulah. Kalau dia sengaja tinggal dia kena semaya segera mungkinlah. Tapi tertidur, kenapa bang lepas subuh nah. Jadi tidak wajib segera sangat nah. Tidaklah dihukum orang yang meninggalkan solat qada kerana suatu uzur, baik katanya akan diperbuatnya atau tidak. Tapi orang tinggal kerana uzur, dia lepas tu kerana tertidur kerana sakit ke apa, tiba-tiba tinggal semaya. Tidak kita tunggu hukum bunuhnya walaupun dia tak buat, tak qada mana. Sebab ada syubhah situ lah, ada keraguan-keraguan. Keraguan ada benda yang menimbul keraguan lah. Dia kata pakai cemar kau dah. Gitulah dah. Dan juga yang tertinggal kerana bukan uzur akan disolatkan. Bukan uzur tapi dia kata nak solat. Maka tidaklah dikenakan hukuman kerana dia telah bertaubat dengan perkataannya. Secara zahir ini macam nak semaya lah. Dia kata aku nak semaya. Oh, dah. Apa tinggal saya tak ada salah. Saya tapi nak semaya dah ni dia kata dah. Berbeza kalau tidak dikatakan seperti itu. Dia tak kata nak semaya dah. Kalau dia tak kata nak semaya. Kata malah nak semaya. Pakai agak gitu dah. Ini hukum bunuh ni. Malah semaya. Ya gitu juga dah. Maka tu tak ada. Tapi kata orang nak semaya lepas ni. Nak semaya lepas ni, tengok tak semaya. Tanya pun dah. Gitulah sampai tengok ada game nak dia bawa kat tekor dah. Maksudnya tidak mudah lah. Kata benda tu dia ayat nak semaya dah. Nak solat. Okay, habis. Sebab tu kita masuk bab jenazah pula. Bab jenazah. Kata jenazah adalah nama bagi mayat yang ada dalam tanduai dah. Dalam tu lah. Kita akak datang bahu tu. Atas tanduai tu panggil jenazah mayat atas jenazah. Atas tanduai dah. Atas. Itulah orang dibawa mayat dah. Sebahagian lagi mengatakan nama bagi tanduai yang dalamnya ada mayat. Ada setengah kata bukan nama mayat. Tapi nama benda hak mengakak mayat ni lah. Dan kalau tidak ada mayat maka tidak dinamakan jenazah. Tapi hanya tanduai saja. Tapi kalau bekah tu. Tak ada mayat, terpanggil tanduai saja, tandu apa benda. Oh, nak akad mayat tu lah. Nah. Tapi kalau ada mayat, baru dipanggil jenazah. Itulah perbahasa rezeki bahasa dia. Sunat bagi setiap orang yang balik dan berakal selalu berbicara dan mengati mati. Ini ingat selama mati dah. Dan sunat menyebut-nyebutkan kematian sebelum datang waktu kematian yang sebenar. Kerana yang seperti itu akan mendorong diri kita untuk banyak memperbuatkan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan mengurangi banyaknya angan-angan pada perkara dunia ni dan keinginan terhadap dunia dan perhiasan dunia serta menambah-nambah akan amal ibadah yang sedikit. Jadi kita nak tambah semua amal ibadah kita apabila kita ni ingat mati untuk bawa bekal seksual. Sunat bersedia menghadapi mati dengan memperbaharukan taubat. Astaghfirullah sama-sama taubat sama-sama. Nah. Kalau ia tidak tahu bahawa masih ada hak Allah dan hak manusia yang belum ditunaikannya lagi, dia kena cek lah. Nah. Dan kalau ada hak yang teraikan di atas, makalah wajiblah bertaubat dengan segera serta menunaikan hak manusia. Nah, tak ada hak. Hak orang itu kena susah awal-awal lah. Hutang kau. Curi ke apa nak atas awal-awal. Orang yang sakit lebih utama mengerjakan semua ini. Jadi orang sakit nak cepat-cepat bayar hutang, cepat-cepat
apa bayar curi kau nak kau apa itu halal kau ataupun dibayar cepat-cepat dah. Sunat mengunjungi orang sakit yang beragama Islam sekalipun hanya sakit mata. Sakit mata pun kita boleh pergi melawat je, tapi berhati-hati dah, jangan jangkit pula dah. Baik musuhnya dah. Okey, musuhnya hak sakit tu dia molek pergi ziarah juga ataupun orang tidak dikenali dikenalnya lagi yang sejiran dengannya lah. Orang tak kenal dah orang sejiran dia tak jiran hak jauh-jauh sikit dah. Jadi kita pergi juga kali bunyi sakit ziarah. Dan juga mengunjungi orang yang bukan Islam yang sakit. Bahkan orang bukan Islam yang sakit pun sunat juga. Pahala besar juga. Iaitu ziarah orang sakit yang bukan Islam sekalipun. Yang sejiran dengannya lah. Atau keluarganya. Keluarga dia memang lah maulid ziarah. Atau pelayannya dia. Orang khidmat dia ataupun hamba abdi dia ataupun. Itulah ikut orang gaji, orang bawah dia, orang gaji dia dia. Ataupun orang yang diharap Islamnya dia. Dah, kalau cikgu maulid ziarah anak murid dia, anak murid sekolah dia, anak murid kelas dia, kena apa tu maulid berlaku dah. Dan kalau tidak termasuk orang yang disebutkan di atas, tidaklah sunat mengunjunginya, namun boleh saja dengan tidaklah makruh. Yang pentingnya hubungnya, silaturahim, hubungnya, ukhuwah Islamiyah pun maulid lah dah. Hubungnya, hak-hak sama-sama semanusia pun maulid juga dah. Dan ada maksud dengan dakwah juga dah. Makruh berkunjung kalau akan mengganggu orang yang sakit. Kalau kita tahu tu, kalau kita pergi melawat tu, jadi dia tu sahab perut lah dah. Dia tak usah jumpa orang, tak usah pergi lah. Tertidak disunatkan mengunjungi orang yang ahli bina'ah, yang mungkar tu. Orang yang karut-marut dia kata hadis ni, nak tepuk kepala ahli hadis orang. Ataupun yang kata hadis ni, sangkit air je tak. Macam-macam lah dia kata ke hadis, sehingga ke orang. Memandang rendah ilmu hadis, dia merandang rendah hadis, dia percaya pada ijazah sanak serba dia dan sebagainya dah. Jadi orang macam ni kalau siapa tak tu tetap boleh kita kunjungi dia. Dan orang faksi, orang jahat ni, orang pada pengak orang rasuah ke apa, tak boleh lah kita pergi nak. Nangis kita kata kita bekerjasama dengan kebaikan kau nak tak. Kita pakai serba dia ni makin rasuah ni. Lepas tu bela hak Melayu pada hati pura dia main rasuah kat makan petis tokai Cina lah. Lahuk gitu lah cerita je dah. Gitu dah. Dan orang fasik, orang zalim dalam memungut pajak lah. Set-set orang pungut pajak, cukai ke apa ni. Baik beragama Islam atau bukan beragama Islam ni. Tak orang di belakang kita. Jarah kalau orang jenis fasik, zalim, ahli bina'ah ni. Melainkan keluarga terdekat ataupun sejiran lah. Keluarga lah, keluarga kita. Ataupun sejiran. Yang diharapkan bertaubat kerana dikunjungi, maka sunat mengunjunginya. Tapi syarat dia. Ya, moga-moga dia lembut hati dia nak taubat lah. Syiah ke apa dah. Kalau kita pergi tu, dia nak target dia. Kau semangat dia jadi bida'ah. Okay, dia lah. Pertama-tama kita tak guru dah. Tok ustaz yang orang yang ada pengaruh, kita tengok kita, orang pakat sokong pula dah. Bida'ah dia berat lah dah. Sunat mengunjungi orang sakit dengan berganti hari. Jangan setiap hari terkecuali keluarga atau teman yang mungkin. Kerana dikunjungi hatinya menjadi senang atau mendatangkan berkah. Dengan dikunjungi atau akan menyebabkan sedih. Kalau tidak dikunjungi pada setiap hari, maka sunat mengunjunginya setiap hari. Hanya janganlah duduk terlalu lama dah. Jadi, jangan kita pergi tiap-tiap hari dah. Berganti hari ni selesai hari kau. Ataupun jajah hari lagi dah seminggu sekali kau. Jangan pergi tiap-tiap hari dah. Kecuali lah dia nak suruh. Memang dia nak jumpa kita tak hari. Terlain lah dah. Lepas tu, kalau pergi tiap-tiap hari pun jangan duduk lama dah. Makruh lama duduk dalam mengunjungi orang sakit terkecuali jika diketahui bahawa orang sakit memang menjadi menggembira. Kalau lama duduknya di sampingnya, maka tidaklah makruh. Kalau dia nak, dia suruh kita duduk lama, barulah kita boleh duduk lama. Kita duduk kat minta diri awal-awal lah. Sunat mendoa ke orang sakit agar ia sihat kembali kalau diharapkan kesembuhannya. Dan doa yang dibacakan ialah berbunyi, As'alullahal karim, Rabbil arsyil azim, ayyashfaka. Biasanya kita rajin ngaji. Soalnya ini, As'alullahal azim, Rabbil arsyil azim ni. Okay, asallahul karim ni, asallahul azim, rabbal arsyil azim, aish baki. Tahulah, bohong ni. Artinya aku minta kepada Allah yang maha pemurah. Tuhan yang mempunyai arsy yang aku, akan menyembuhkan aku. Itu kalau kita pergi melawat orang okay, sakit dah. Jadi molek kita ziarah orang yang sakit dan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah fakir. Ayah fakir kan.
Ini asal Allah al-Karim ni. Tapi biasanya hak kita belanja ni asal Allah al-Azim. Tak apalah lebih kurang ni. Dia kata 7 kali baca ni. Mulai 7 kali dia. Dan solat mententeramkan hati orang yang selalu gelisah kerana kesakitannya dengan mengemukakan hadis-hadis Nabi SAW. Serta ucapan-ucapan dan cerita-cerita dari para sahabat yang hatinya tabah. Jadi kita boleh buat cerita kepada mereka supaya mereka ni tenang hati, tak serang perut lah menghadapi kesakitannya. Kalau tidak diharapkan kesembuhannya, ia diajak agar bertaubat dari segala dosa-dosanya dan berwasiat serta membersihkan keyakinannya kepada Allah serta memperbaiki budi perkatinya. Jadi kita tak harap dia sembuh, dia kita suruh dia taubat cepat-cepatlah. Supaya dia ni bersih keyakinan kepada Allah dan baikkan budi perkatinya, taubatlah kita rajak walaupun tak ada hak. Dia jahat setengah mana kita suruh dia taubat juga. Moga-moga kena taubat dekat mati pun Allah terima, dia diampuni kepada Allah dah. Ini dilakukan dengan memukakan kehidupan orang-orang yang soleh dan ditambah lagi dengan bimbingan dan nasihat-nasihat serta doa agar ia memperolehi ketenangan orang yang sakit tu supaya tenang. Eh. Dipesankan kepada si isi rumahnya atau kepada pelayannya, penjaganya atau orang yang merawatnya agar jangan menyakiti hatinya dan selalu sabar dalam melatihnya. Eh. Kadang-kadang dia, anak sendiri pun bekel dia. Pok sakit ni, mak sakit ni kadang-kadang memang orang tua pula tak sakit, ia banyak kerenahnya tak. Jadi kita jangan beki, wajakkan kita jangan beki, maaflah dia dah. Dia jaga kita ketik-ketik angin. Macam-macam kita nasihat kepada penjaga dia supaya mereka tidak over melampau dalam menjaga dan tidak tidak bersikap kasar lah dah. Sunat menyuruh orang yang sakit agar menghiasi dirinya dengan memakai wangi-wangian seperti dilakukan pada hari Jumaat. Jadi suruh orang sakit pakai wangi-wangi. Memperbanyakkan membaca Quran dan zikir ketika sakit je dah. Jangan sakit kat pergi masjid apakah tak buat ibadah. Tidak dah. Diceritakan padanya tentang kisah orang yang soleh. Dan pada saat ia sedang menghadapi sakaratul maut dan kerana semua itu disunatkan dalam mengunjungi orang sakit dan sunat diperbuat oleh orang yang sakit. Jadi kita cerita kisah orang yang soleh. Nah. Sunat bagi orang sakit berpesan kepada isi rumahnya agar bersabar kalau ia meninggal dan jangan selalu marah. Jadi kena pesan pula. Orang sakit kena pesan pada keluarga dia kena sabar. Nah. Berbudi pekerti yang baik dan jangan berbantah-bantahan kerana urusan dunia. Nasihatkan anak cucu jangan berbuat atas saka lah, pok mati dah. Gitulah contohnya banyak lagi dah. Nasihat-nasihat yang baik pada anak cucu dia. Sunat bagi yang sakit meminta maaf dan rela kepada orang yang ada hubungan dengannya seperti pelayannya atau yang lainnya, hambanya ke, penjaga dia ke, anak-anak dia ke, sahabat dia ke, jiran-jiran dia ke, kita minta maaf lah kau lah. Sunat bagi yang sakit menetapkan keyakinannya kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan keampunan daripada Allah dan rahmat daripada Allah dan rasa takut akan kemurkaan Allah dan siksaan Allah, takut dan kecut perut dengan daripada murka Allah, Allah maha kuasa. Inilah ketentuan yang diberlakukan kepada orang sakit. Orang sakit ni kena pun ada adat dia, ada perkara dia kena buat. Bukan ziarah saja dah. Orang sakit hendaklah berusaha mencapai keseimbangan antara harap dan takutnya dan tidak merasa putus asa dari rahmat Allah atau jauh dari siksaan dan murka Allah. Dan kalau putus asa lebih kuat, maka ia mestilah berusaha melebihkan rasa harap dari rasa takut. Dekat mati ni, dia kena besar rasa harap. Dekat mati ketika sakit. Tapi ketika sihat ni, banyak kena rasa takut dia. Dan kalau rasa jauh dari murka dan siksa lebih menonjol, maka berusahalah menanamkan rasa takut lebih daripada rasa harap. Kalau berasa relax tu, kena rasa takut sikit dah. Hak masalah orang takut dah tu baru rasa harap besar dah gitu lah. Jangan rasa relax pula dah nak mati dah. Sunat bagi yang sakit bersabar atas penyakitnya, menyikirkan keluh kesahnya dan bermuka masam. Elok daripada muka masam kerana merasai sakit. Nak sabar lah. Mengkeruh mengadukan sakitnya kepada orang lain. Hendaknya selalu reda kepada qada ketentuan Allah. Dan kalau merasa tidak sering menerima qada Allah, maka hukumnya haram. Tidak reda kalau menerima qada Allah, maka hukumnya haram. Bahkan kadang-kadang akan membawa kepada kufuran. Tak kena cara kalau condemn Allah. Mau Tuhan buat sakit ke apa ni, boleh jadi siapa tak kufur. Tak kena cara lah. Tetapi kalau tanya oleh doktor atau kawan-kawan tentang penyakitnya, maka ia boleh menceritakan dengan sebenarnya dan tidak boleh bersikap keluh kesah. Namun tidaklah mengapa bagi yang sakit mengeluh sedikit dah. Keluh-keluh sedikit ni tak pun habis diri. Mengeluh sakit kepala Nabi wajak ke bini dia dah. Orang yang sakit janganlah mengaduh tapi tindaknya mengatakan la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sakit-sakit la ilaha illallah. Sakit-sakit subhanallah. Ya gitu dah.
Makruh mencita-cita mati kerana timpuk oleh suatu musibah pada dirinya. Sakit, bagaimana sakit tu? Jangan kita harap dia mati cepatlah kita dah. Jangan gitu dah. Atau takut ditimpa fitnah. Dan kalau tidak tertahan lagi dan mencita-citakan mati, maka hendaklah membaca dah. Kalau dia tak tahu sakit doa ni. Kalau mati malik bahasa sakit doa ni, kena ayat gini, doa gini. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan khairul lidu wa amitni ma kun ma kanatil mamatu khairul lidu. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairul lidu wa amitni ma kanal mamatu ma kanal mamatu tadah naina ma kanal mamatu khairul lidah. Maksud ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup itu mendatangkan kebaikan kepada aku. Kalau tak boleh ke Arab ke Melayu, tak apa ni. Allah tak aku kalau hidup tu molek kak. Hidupkanlah aku walaupun aku susah lah ni kak. Kalau mati tu molek kak, matikanlah aku. Kalau mati tu datang kebaikan kepada aku. Kita ayat doa gitu. Bila-bila hati ke, bila-bila ayat mulut ke. Kalau sakit tak tahu doa lah. Itu paling terik lah boleh lah. Tetapi mencita-citakan mati dia, berharap mati ni kerana bukan timpa musibah pada dirinya atau kerana takut terjadi fitnah pada agamanya, maka tidaklah makruh mencitai mati, bahkan sunat mencitai mati bagi yang takut terjadi fitnah pada agamanya. Kalau dia ni musibah tak boleh minta mati dia, sakit-sakit buat sakit tu, jangan minta mati lah. Paling terik pun tak ada lah. Ya Allah, kalau hidup tu molek, hidupkan aku dah. Kalau ada kebaikan dah. Kalau mati molek, mendatang kebaikan kepada aku, matilah aku. Gitu je. Paling terik dah tu orang. Tapi kalau orang yang takut fitnah terjadi pada agamanya, no? Ajar sesak syiah, gapa, nak mari memerintah, menguasai negara dunia kita. Dan kita tak boleh nak sekak dah ajar sesak ni. Maka kita takut terfitnah kita, gapa, kita minta mati pun tak apa. Gitulah lebih kurang. No? Tapi dah mana pun molek tadi lah. Minta mati kalau ada kebaikan. Serupa juga dah molek ni lah. Sunat bagi yang sakit berubat tetapi makruh memaksanya. Bukan wajib mengikut pendapatnya. Ada kata wajib, ada kata sunat. Ini kata sunat. Atau memaksa memakai ubat. Paksa dia makan ubat ke paksa dia cocok biaksa ke apa. Dia kata makruh dia. Atau memaksa makan dia minum. Secara umum lah. Tapi siapa kau menyusahkan orang lain. Bukan dia lah. Jadi wajib ke dah. Apabila sudah nyata tanda kematian pada diri seorang, sunat ditalkinkan kalimah syahadat la ilaha illallah. Sekalipun anak yang kecil yang belum mencapai usia mumayyiz sekalipun. Budak kecil pun boleh kita ajar la ilaha illallah. Tak sapat mumayyiz budak baby pun. La ilaha illallah boleh ikut ke dia lah dah. Dan tidak disunatkan ditambah dengan kata Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah kerana tidak ditemukan dalam hadis. Dan orang yang ditalkinkan itu adalah orang yang beragama Islam. Jadi kita kira ucapan la ilaha illallah saja. Tak ada kata nak mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan dah. Tu karut lah dah. Kalau ada ajar kita sekat, la ilaha illallah sahajalah. Kita anggap dia selidah lah. Dalam menalkirkan, janganlah sampai berlebih-lebihan. Dan jangan pula ditambah umpamanya katakanlah la ilaha illallah agar tidak mencengkelkannya dah. Jangan ucap banyak kali lah dah. Paksa dia dah. Banyak kali sebut lah. Jadi marah lah dah. Hanya langsung disebut la ilaha illallah saja dia kata sebut la ilaha jangan sebut la kita ajak la ilaha illallah pada lah ikut-ikut tak ikut biar dah. Tapi jangan kita kata sebut la ilaha illallah kita suruh dia dia jadi marah lah. Hanya sebut la ilaha illallah saja dan dikatakannya zikrullah itu memberikan berkah agar selalu ingat kepadanya dan selalu menyebut namanya. Dia ada berkah lah. Kadang-kadang dia tak sebut pun lekat dari hati dia dah la ilaha illallah. Gitulah. Talqin jangan selalu diulang-ulangi tetapi ditunggu sampai ia berbicara lagi agar akhir perkataannya di dunia adalah kalimah la ilaha illallah. Dia ngat mati tu ucapan akhirnya la ilaha illallah. Tu matlamat kita diulang tu dah tapi jangan kita sebut banyak kali. Ngapuh macam dah. Jadi kita biar akhir perkataan orang nak mati tu ialah la ilaha illallah dah. Gitulah harapan kita tu nak. Kerana dalam hadis yang sahih diterangkan man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Para siapa yang pada akhir perkataannya di dunia iaitu la ilaha illallah. Akhir perkataannya dunia ini la ilaha illallah. Niscaya ia masuk juga dalam syurga. Jadi Abu Daud dan Hakim dari Mu'az bin Jabal. Jadi tidak mesti wajib. Tak kena azab lah. So tapi wajib masuk syurga lah tak? Ia mudah sikit lah. Dan kadang-kadang dia tanda dia ni selamat. Di pada masyarakat apa selamat belakang pun kita tanda dia tu. Dengan ucapan lah. La ilaha illallah dekat dengan matinya. Sebaik-baiknya orang yang menalkinkan itu adalah orang yang bukan ahli warisnya.
Bukan anak beranak dia. Boleh-boleh orang suku Sakat dia makanya anak dia bukan apa. Bukan musuhnya, dan bukan orang yang iri hati kepadanya dia. Kalau masih ada orang lain yang hadir di tempat itu dah. Kalau boleh ada orang lain lah. Kalau tak ada, tak ambil anak lah dah. Tapi kalau tidak ada yang orang lain yang hadir, maka yang lebih baik adalah ahli waris yang lebih intim hubungannya dengan orang sakit. Yang mana rapat dengan si mati dah. Nak matilah. Ayuh kau anak pada ayuh kau. Ayuh kau anak pada mak kau ikutlah. Kalau sudah ditalkinkan, sunat dirobahkan ke sebelah kanan. Dan mukanya dihadapkan ke arah kiblat. Seperti letaknya di dalam kubur dah. Dekat nak mati lola tu, moleknya dia nyenggekannya sikit. Dan kalau sukar dimiringkan ke sebelah kanan, hendaklah dimiringkan ke sebelah kiri. Dan kalau sukar dapat ditelentangkan sedangkan muka dan kedua telapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Dan kepalanya ditinggikan sedikit dengan bantal agar mukanya menghadap kiblat. Kalau boleh, gitulah. Dia sunat ni mungkin wajib lah. Sunat dibacakan surah Yasin kerana terangkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, bacakanlah pada mereka yang hampir meninggal dunia akan surah Yasin. Tapi ada bahalah, ada orang lama kata sahih ada kata da'if ni. Tak apalah nak. Iqra' al-mautakum Yasin kan. Gitu lebih kurang dah. Bacalah pada mereka yang hampir meninggal dunia akan surah Yasin. Bukan mati dah. Orang okay, mautah. Orang okay, nak kat mati dah. Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, tiada jua orang yang sakit yang dibacakan surah Yasin, melainkan dilepaskan dia dari bahaya ketika hendak meninggal. Dan ketika dimasukkan ke dalam menitiskan air ke mulut orang yang hampir meninggal, pelik ni bunyi. Ada riwayat hadis yang lainnya. Sabda Nabi, tiada jua daripada orang yang sakit yang dibacakan surah Yasin, melainkan lepaslah ia daripada dahaga ketika mati dan pada ketika dimasukkan ke kubur. Gitu. Pelik mana bunyi. Wahana. Gitulah ni. Dan sunat meniatkan menitikkan air pada mulut orang yang hampir mati jika tiada ada tanda yang menunjukkan atas sangat dahaganya. Dan jika ada tanda yang demikian itu, maka iaitu wajib kerana dahaga pada ketika nazak berlaku terlalu keras. Jadi kalau nampaknya dahaga kak, itu wajiblah. Kalau nampak dahaga kuat tapi tak ada tanda yang dahaga pun, titik-titik air sikit-sikit dah. Kena mulut orang yang hampir meninggal dunia lah. Itu bagi walaupun itu tak nampak ni dahaga ni tetap titik juga. Tapi kalau dahaga benar, kena wajib lah orang yang duduk kat dekat nama si mati tu, titik kain tu wajib lah. Kalau orang tadi telah meninggal, sunat kedua matanya dipejamkan. Statement mula kita kena pejam lah kalau mati meninggal lah. Kedua rahangnya diikat dengan kain sampai ke atas kepala agar mulutnya tidak dimasuki binatang lain dan agar jangan kelihatannya mengerikan bagi yang melihatnya. Dah. Jadi kita waktu tak boleh nampak wuduh ngeri dan tak boleh nafsu menatilahnya. Segala pelipatannya dilembut-lembutkan, jari tangannya digenggamkan dan genggaman tangannya diletakkan di atas perutnya. Kedua kakinya diluruskan agar mudah memandikannya dan mengafankannya dan tulang pelipatan dilembutkan sudah orang itu meninggal ketika masih panasnya. Dan kalau tubuhnya sukar dilembutkan, dapatlah kalau sukar. Jadi itulah kalau pada panas mudah kita nak tu dah. Maka apabila segera ada dilembutkan pada ketika itu nescaya jadi lembutlah perlipatan anggotanya. Kalau buat lembut lalu awal-awal masa tubuh dia tidak sejuk lagi, aku mudah lembutlah. Dan jika lembut jika lambat sukarlah melembutkan dia, tetapi jika dapat melembutkan dia dengan diurut dengan minyak-minyak umpamanya, maka tiada mengapa. Kalau boleh urut dengan minyak siapa ke lembut panas sikitnya. Siapa ke boleh nak lembut dia, molek lagi lah. Dan tidak mengapa pakaian yang dipakai dilepaskan dan seluruh tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Tak apa dah. Ujungnya dimasukkan ke bawah kepala. Dan hujung yang lain dimasukkan ke bawah hujung kaki. Atas dan bawah ada. Masuk pakaian yang lain lah.
Di atas perutnya diletakkan sesuatu yang agak berat seperti pedang, cermin dan kalau tidak ada cukup dengan kepalan tanah. Dan kalau tidak ada dapat diletakkan apa sahaja yang beratnya sekitar 2 miskal. Ini 90 gram ni. Agar perutnya tidak kembung lah. Selama ini tidak kembung perut lah. Dan jangan ditindih dengan Quran dan kitab-kitab agama lah. Mayat diletakkan di atas katil atau sesuatu yang serupa dengan katil. Dan mukanya dihadapkan ke arah kiblat. Seperti yang diperbuatkan bagi hendak meninggal dunia lah. Maksudnya pergi kanan ke ataupun tak ada lah. Sama ada kanan miring kalau boleh. Ataupun akak kepala tinggi sikit lah. Sunat mengerjakan apa yang terangkan di atas tadi oleh para keluarganya yang paling inti hubungannya dengan yang meninggal dunia lah. Lelaki atau untuk mengurus lelaki dan perempuan untuk menguruskan perempuan. Tetapi suami atau isteri lebih utama mengerjakan semua itu daripada orang lain. Jadi suami pada isteri, isteri pada suami boleh buat untuk suami lebih baik. Dan pada saat itu hendaknya dipintakan doa untuk orang yang meninggal dunia lah. Kita doa lah. Boleh-boleh buat gitu duk cakap mati, mati tu jenazah. Kena doa semua lah. Hendaklah segera membayarkan hutang orang yang meninggal dunia jika ada hutangnya dan melaksanakan segala wasiat-wasiatnya. Dan kalau tidak ada hartanya, maka walinya yang memintakan kepada yang menghutangi agar jumlah hutang tadi disedekahkan kepada yang meninggal. Atau menjadi tanggungan wali agar yang meninggal lepas dari menanggung hutang. Jadi sama ada ambil harta saka dia, habis-habis bayar hutang. Kalau tak ada duit kat, minta halal. Kalau tak boleh juga atau halal, dia je tangguh lah. Anak cucu dia ni hak dia tangguh hotel-hotel tok nenek dia dulu dah. Terangkan dalam hadis bahawa jika orang yang mukmin bergantung dengan hutangnya sampai hutang dibayar, sunat memberitahukan kepada orang lain tentang kematian seorang. Tetapi jangan untuk bermegah-megahan dan riak, tetapi hanya untuk mengumpulkan orang untuk mensolatkannya sahaja dah. Itu matlamat kita panggil ojek korang ni bukan untuk doa lah orang lain dan untuk semayang jenazah, bukannya untuk suhur dah. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika.